Assalamualaikum. Halo teman-teman. Video kali ini adalah part 2 lanjutan dari video jalur alternatif puncak yang kemarin ya. Kita melalui exit tol Sentul Selatan lalu memasuki pertigaan Bali Hills. Nah, nama jalannya adalah Jalan Bojongkoneng. Pokoknya detail videonya yang part 1 ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalian tinggal klik linknya aja di bawah. Lanjut, kita sampai di pertigaan gerbang Rainbow Hills. Pertigaan ini nama jalannya adalah Jalan Pasir Karet. Nah, kita belok ke kiri karena kalau lurus adalah arah tol Jagorawi ya teman-teman. Setelah masuk gerbang Rainbow Hills, kita terus ikutin jalan utama aja. Nama jalan ini adalah Jalan Pelangi Boulevard. Jalanan di sini cukup rindang ya teman-teman, dan udaranya juga udah mulai sejuk. Di sepanjang jalan ini kita juga akan disuguhi view pemandangan-pemandangan indah perbukitan. Nah, ini kita ketemu bundaran. Ini kita lurus ya teman-teman. Dari bundaran ini kita ambil belokan kedua yang di sebelah kiri ini. Nah, kita belok sini. Lanjut lurus terus, ikuti jalan utama. Kalau di Google Map, nama jalan ini adalah Jalan Pelangi Raya. Di sepanjang jalan ini indah banget loh teman-teman view-nya. Suka banget deh kalau di perjalanan sambil lihat view yang super cantik kayak gini. Jadi nggak bosen ya teman-teman selama di perjalanan. Nah, bagi kalian yang capek mau istirahat dulu, nah ini cocok banget nih teman-teman. Kalian bisa parkir mobil kalian dulu di sini, terus istirahat sambil minum, sambil ngopi kalau ada kopinya. Nah, di sebelah kiri aku ini ada danau nih teman-teman. Nah, kalau hari weekend ini ramai banget, orang-orang pada duduk di sini sambil santai-santai bersama keluarganya. Wah, seru juga ya. Sambil menikmati danau dan udaranya yang menurut aku ini udah mulai sejuk. Lanjut lagi nih teman-teman, ini masih lurus terus, ikutin jalan utama. Nah, ini adalah gerbang keluar Rainbow Hills, ada porta dan pos security di sini. Setelah keluar gerbang Rainbow Hills, kita masih lurus terus, ikutin jalan utama ini. Nama jalan ini adalah Jalan Bukit Pelangi. Jalanan di sini cukup bagus ya teman-teman. Jalanannya lebar dan juga mulus. Nah, dari gerbang tadi sekitar 2 menitan kalian akan ketemu Pelangi Park. Nah, ini Pelangi Park, ini belok ke kiri. Nah, itu adalah tempat restoran, kafe yang sempat viral juga ya teman-teman. Oh ya, di sini jalanannya menanjak, tapi tenang aja, ini masih aman karena tanjakannya juga cukup landai, nggak curam ya teman-teman. Di sebelah kanan jalan kita akan ketemu warung-warung kopi gitu. Cocok juga nih kalian buat istirahat dulu ngopi-ngopi, karena view pemandangan di sini juga indah banget. Di sebelah kanan jalan kita akan ketemu Plang Gunung Gelis Camp Area. Katanya ngecamp di sini asik loh teman-teman. Kapan-kapan kita harus coba camping di sini.
lurus terus aja, nanti di sebelah kanan kita akan ketemu plang. Selamat datang di Bukit Gelis. Nah, ini dia nih teman-teman. Nah, di sini ada banyak warung-warung kopi yang menawarkan kehangatan kopi dan pemandangan yang luar biasa indah deh. Oh ya, dari sini masih lurus terus aja. Jalanan di sini agak kecil, cukup buat dua mobil dan agak berkelok-kelok, tapi masih relatif aman. Hanya kita perlu waspada aja ya teman-teman, dan pelan-pelan aja. Nah, ini kita masih lurus terus ikutin jalan utama sampai kita lihat di sebelah kanan jalan ada plang petunjuk Villa Bukit Berkat. Nah, dari sini kita masih lurus terus, jangan belok ke kiri di sini ya. Ini ada patokan kita aja, karena sebentar lagi di depan setelah melewati Indomaret kita akan belok ke kiri. Nah, ini nih, kita belok ke kiri nih teman-teman. Ini patokannya Indomaret ya. Dari Indomaret tadi kira-kira 100 meter akan ada belokan ke kiri. Patokannya adalah plang jalan alternatif puncak makam Mbah Rahia. Tapi plang ini agak ketutup warung-warung ya teman-teman, jadi kita mungkin agak sulit untuk melihatnya. Ada juga plang warna kuning yang tulisannya Meditasi Graha Jana Manggala. Di pertigaan ini kita belok ke kiri ke jalan terobosan. Kalau lurus itu jalan raya Pasir Angin. Kita bisa keluar langsung ke jembatan Gadok ya teman-teman. Nah, jalur alternatif yang pertama adalah tembus jembatan Gadok itu ya teman-teman, lewat Pasir Angin. Kita masih lurus terus ikutin jalan utama ini. Nanti di sebelah kiri kita akan lewatin pesantren Inggris. Masih lurus terus nanti akan melewati plang makam Kanjeng Mbah Rahia. Lurus terus aja ikuti jalan utama sampai ketemu perapatan dan ada plang Pondok Sinar Kasih dan Pondok Ceri. Dari sini kita lurus, jangan belok-belok ya. Jalanannya menurut aku udah cukup bagus ya teman-teman, karena jalanannya udah di beton. Nah, di sepanjang jalan ini cukup untuk dua mobil, jadi kalian gak perlu khawatir untuk melewati jalan alternatif ini. Setelah kita mengikuti jalan utama dan kita dibelokkan ke kanan, kalau di Google Map nama jalan ini adalah Jalan Kepusdik Polri. Kira-kira 100 meter kita akan ketemu jalan bercabang. Kalau ambil kanan ada masjid warna biru itu, kita bisa tembus ke Jalan Raya Puncak tepat di depan Cimory Dairyland. Tapi untuk yang pakai mobil, aku nggak saranin ambil kanan ya, karena jalanannya cukup sempit teman-teman. Cocoknya sih menurut aku untuk yang naik motor aja. Dari jalan cabang tadi, kita ambil kiri ya. Dari sini lurus terus, ikutin jalan utama. Dan nggak usah belok-belok.
Nanti kita akan ketemu pertigaan lagi. Ada bangunan warna hijau, tulisannya Villa Panutan. Kita belok ke kanan. Lurus terus lagi sampai ketemu E House Villa di sebelah kiri jalan kita. Nanti kita belok ke kanan ya, lurus terus ikuti jalan utama sampai lewatin Wisma Nirwana TNI AL. Ini yang gerbangnya warna hijau. Nah, ini sebelah kiri kita adalah Wisma Nirwana TNI AL. Nah, belok ke kanan. Dari sini terus ikutin jalan utama, kira-kira 500 meter akan ketemu pertigaan. Di pertigaan ini kalau kita belok ke kanan itu akan tembus ke Jalan Raya Puncak, tepat di Masjid Nurul Huda. Nah, ini adalah jalur alternatif yang ketiga. Kalau seandainya belok ke kanan masih macet di Jalan Raya Puncaknya, kita bisa belok ke kiri ya teman-teman. Nah, kalian harus hati-hati juga, ini belokannya agak patah. Dari belok kiri tadi kira-kira 500 meter ketemu Gardena Resort Hotel. Kita belok ke kanan. Nah, ini kita ngikutin jalan selama 300 meter nanti ketemu pertigaan. Nah, kalau lurus kita memasuki Gardena Resort Hotel. Nah, kita belok ke kiri. Ini cukup sempit ya teman-teman dan belokannya patah. Jadi di sini kita harus ekstra hati-hati ya. Walaupun jalanannya cukup sempit, tapi di sini banyak villa-villa. Jadi ini memang masih akses untuk mobil. Menurut aku ini cukup aman untuk mobil sedan dan jalanannya juga mulus ya teman-teman. Menurut aku kalau untuk mobil-mobil kecil atau sedan, jalur jalan perhutani ini masih aman. Tapi kalau untuk mobil-mobil SUV yang besar, aku nggak saranin lewat sini ya. Kalau untuk mobil-mobil besar, lebih baik di jalan Megamendung Pusdik tadi, di pertigaan jalan yang ada tulisan Gardena Resort Hotel yang tadi kita belok ke kanan ke Jalan Perhutani. Saja sampai melewati Unilever Learning Center, walaupun jalurnya agak memutar, tapi aman untuk mobil-mobil besar. Nah, oke, lanjut kita di jalur ini. Kita belok ke kanan ya teman-teman, ini pertigaan. Ada plang Cilember, kita ambil ke kanan yang turunan ya. Di turunan ini kita harus ekstra hati-hati karena jalanannya sempit, menurun dan langsung berbelok ke kanan. Lalu terus kira-kira 150 meter, nanti akan ketemu pertigaan jalan bercabang, kita belok ke kanan. Ini kita ketemu pertigaannya, kita belok ke kanan. Kalian harus ekstra hati-hati lagi karena belokannya itu sempit dan agak patah. Setelah belok kanan, lurus terus ikutin jalan utama kira-kira 500 meter. Di jalanan ini kita akan melewati rumah-rumah pemukiman yang aksesnya cukup sempit dan nanti akan ketemu pertigaan jalan Cilember. Nah, ini kita udah mau keluar dari perkampungan tadi. Ini pertigaan jalan Cilember ini, kalau kita belok ke kanan kita akan tembus ke Jalan Raya Puncak yang tepat dekat dengan Cimory Riverside.
Tapi kalau keluar di Jalan Raya Puncak ini masih macet juga, di pertigaan ini kita belok ke kiri aja ke Jalan Cilember. Setelah belok kiri, di pertigaan kita lurus aja terus ikutin jalan utama ini kira-kira 3 km. Di jalur ini kita akan melewati BUMDES Cipayung Bayak Hotel Resort. Posisinya ada sebelah kiri jalan. Lalu kita akan melewati SGB Learning Center juga di sebelah kiri jalan. Dari SGB Learning Center tadi, kita masih lurus terus di jalan utama, nggak usah belok-belok sampai ketemu plang petunjuk arah ini. Nah, ini patokannya, kita di depan pertigaan akan belok ke kanan. Di pertigaan ini kalau ambil lurus itu adalah arah ke Taman Wisata Matahari. Nah, ini kita belok ke kanan. Kita masih lurus terus di jalan utama ini. Di jalur ini kita akan melewati Villa Aries Biru. Posisinya ada di sebelah kanan kita. Setelah melewati Villa Aries Biru, sekitar 1 km kita akan ketemu pertigaan lagi nih teman-teman. Patokan pertigaan ini agak sulit ya teman-teman. Tapi ada bangunan seperti pos nih di sebelah kanan aku dan bangunan tinggi. Dari pertigaan ini kalau ambil lurus terus kita bisa tembus keluar di Jalan Raya Puncak atau Jalan Hankam ya teman-teman. Di sebelah Sate Haji Kadir 1. Seandainya kalau keluar tembusan dari Jalan Hankam ini masih macet juga di Jalan Raya Puncaknya, di pertigaan ini kita belok kiri, kita pakai jalur yang ini. Setelah belok kiri di pertigaan tadi, kita lurus terus di jalan utama ini kira-kira 500 meter sampai mentok dan ketemu pertigaan lagi. Nah, ini pertigaannya. Kalau belok ke kanan namanya Jalan Kartini. Kalau kita belok ke kanan, kita bisa tembus keluar di Jalan Raya Puncak, tepatnya di sebelah Hotel Farama Puncak. Duh, maaf teman-teman, kameranya tiba-tiba mati di jalan. Entah kenapa, aku juga nggak tahu. Pas dicek nggak ada videonya. Tapi tenang aja, ini aku kasih patokannya melalui Google Map ya, teman-teman. Tadi kita belok kiri ya teman-teman. Ini kita masih lurus terus ikutin jalan kira-kira 750 meter sampai ketemu pertigaan ini. Patokannya ada di Masjid Jami Al-Ikhlas di sebelah kiri jalan. Sampailah kita di pertigaan, kita belok ke kanan.
terus ikutin jalan kira-kira 250 meter sampai mentok dan ketemu pertigaan ini. Kalau di Pizza Hut-nya masih macet, kita di pertigaan ini belok ke kiri ya teman-teman. Nah, nama jalan ini kalau di Google Map adalah Jalan Raya Puncak Cianjur. Kita melewati Rudian Hotel Bungalow. Ini ada Gapura Batu Layang. Kita masih terus sampai 600 meter ketemu pertigaan ini. Patokannya adalah Masjid Jami Al-Hamro di sebelah kiri jalan. Kita belok ke kanan, terus ikutin jalan kira-kira 1 km dan akan melewati persawahan sedikit. Nanti akan tembus keluar di Jalan Raya Puncak, tepatnya di samping rumah makan Liwet Saung Dadap 2. Nah, kita udah sampai. Nah, kalau ke kanan itu ke Pasar Cisarua. Nah, kalau ke kiri kita ke Gunung Mas. Oke, teman-teman, semoga jalur alternatif ini bisa membantu kalian biar nggak kena macet di jalan. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan Evelina channel. Let's go to the next trip. Bye-bye. Wassalamualaikum.